saya serang. Oh, Ustaz nak sambung yang tadi juga tadi. Nanti kita relax ke lah. Okey, okey. Tanpa mendengar langsung, saya ingin jumpa Ustaz untuk teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih kepada tuan-tuan masak yang tak ada kat sini. Yang jari semua telah ramai luka terpotong kan. Dan apa kira-kira? Dan malam sekali ambulans tak dapat datang. Dan dia akan mengambil masa 3 jam. Lebih baik daripada ni. Okey. Ketika Ustaz dihubungi oleh Firdaus, dia minta cerita tentang perjuangan umat Islam, perjuangan Rasulullah dan sebagainya. Sebagai refleksi terhadap kehidupan kita pada hari ini, bagaimana kita perlu melakukan sesuatu perubahan terhadap diri kita sebagai pelajar ataupun diri kita pulang sebagai Muslim, profesional, apakah peranan kita kepada masyarakat, seperti mana Rasulullah SAW, kita sudah nampak kamar itu bagaimana Rasulullah meninjau keadaan umat Islam pada kamarnya, bagaimana kita pada hari ini meninjau diri kita, apakah peranan kita bila pulang nanti. Kalau kita dah ingat tadi, kita ceritakan bahawa setiap individu Muslim, kita ada world view kita. Berdasarkan world view inilah kita mencorakkan kehidupan kita. Sebelum pergi kepada tentang kamar, tentang relation dengan filem tadi, atau kita akan sambung sikit apa yang kita bincangkan tadi, yang berkaitan untuk kehidupan kita. Tak semua lah, jangan takut kita akan bincangkan tadi. Ustaz teringat tajuk ini mengingatkan Ustaz kepada syair dalam bahasa Parsi. Yang ditulis oleh Alamah Iqbal. Pernah dengar Alamah Iqbal? Boleh tanya Nujum Pak Google. Nujum Pak Google lah. Sekarang maklumat semua di ujung jari iPhone kan? Tarik kat Nujum Pak Google. Iqbal, Sir Iqbal, gelaran antara lain dipanggil Alamah Iqbal, antara gelaran dipanggil semua Syairul Masyriq, Syair dari sebelah timur, ataupun Iqbal Al-Lahori. Dia merupakan seorang ahli fikir Muslim yang berasal daripada India, tapi sekarang ini lebih dikenali kawasan tempat tinggalnya sebagai Pakistan. Dia muncul ketika kejatuhan Empire Uthmaniyah, yang merupakan, kita katakan, walaupun terdapat beberapa kelemahan pada empire tersebut di penghujung hayatnya, tetapi sekurang-kurangnya dia merupakan mercu atau simbol terhadap kesatuan umat Islam atau simbol kekuasaan umat Islam. At least masih lagi umat Islam itu bersatu di bawah satu naungan dan bukan dibagi-bagikan kepada nation states pada seperti hari ini. Kadang kita agak meluat melihat umat Islam dibagikan kepada nation states yang kita tak tahu apa dasarnya. Negara Arab yang 22 buah itu, kadang kita tak faham apa beza Kuwait yang kat peta tu guna mikroskop orang nampak kan, dengan Iraq yang sepatut sebahagian daripada mereka. Bahrain, pulau yang Allah kena macam solangan wi je kan, boleh jadi sebuah negara kan. Begitu dengan Saudi, Yaman, Oman, kalau di sebelah atasnya Syam itu Iraq, Syria, Lebanon, Jordan, Palestine. Jordan dan Palestine dari segi budayanya, dari segi bahasanya, malah dari segi kekeluargaan, mereka sama, tak ada benda yang super. Tapi oleh kerana datang penjajah kan, British dan juga Perancis telah bagikan mereka, maka mereka telah jadi negara-negara kecil yang hari ini mereka tidak merasa bahawa sahabat mereka di seberang sempadan itu adalah sebahagian daripada mereka sendiri. Dulu kita diajar oleh Rasulullah, Quran ajar innamal mu'minuna ikhwah, mu'min itu bersaudara kan. Rasulullah ajar kita al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara kepada muslim. Tetapi hari ini bila kita perkenalkan diri, kita kata saya daripada Saudi Arabia, saya daripada Malaysia, saya daripada Bahrain, saya daripada Egypt, saya daripada Tunisia, yang kita pun tak tahu apakah logik pembatasan ini. Dan sehingga kan kita lihat bahawa pembahagian ini akhirnya menyebabkan umat Islam menjadi semakin lemah, umat Islam menjadi semakin mundur. Ketika kejatuhan Uthmaniyah itu, kita lihat pelbagai usaha daripada awalnya untuk mengembalikan semula khalifah. Khalifah ni ketua umat Islam. Ustaz teringat, kenal Dr. Yusuf Al-Qaradawi kan, yang datang ke Malaysia baru-baru ini. Dia dalam satu celotehnya yang sering dikut mana-mana, dia kata umat Islam ni yatim piatu, kurang-kurang Kristian ada babanya. Pop, dalam bahasa Arab dia panggil baba, baba father kan, ada popnya.
Dia kata, at least dia kata mereka pun ada mamanya, ada Mother Teresa je. Dia kata, umat Islam, la baba wala mama. Dia kata, mak pun tak ada, bapa pun tak ada, khalifah pun tak ada. Akhirnya kita hidup. Kemudian, dalam hidup saya sendiri, duduk bergaduh sama sendiri. Iran dengan Iraq, Pakistan dengan Bangladesh. Dan begitulah sebabnya. Kita mengenal agak pelik. Sebab kalau kita perhati kan, apa beza orang di Kota Baru, Newcastle, dengan orang di apa tu sepadan perkara cepat tu apa nama? Golok. Kecek super tu juga kan? Mungkinlah siam tu dia lebih baik sikit lah kan? Tom Yum, rasa Tom Yum lebih baik sikit. Ataupun apa beza di antara orang Johor Bahru seperti Ustaz dengan orang Islam di Singapura? Ataupun apa beza Jawa di Kuala Kubu Baru itu ataupun di Tanjung Karang dengan Jawa yang berada di Indonesia? Super tu juga kan? Tapi kita telah dibagi-bagikan. Jadi ini kelemahan kita. Jadi Alamah Iqbal pada waktu ketika orang mula membicarakan tentang perlunya kebalikan khalifah dan sebagainya, pada waktu itu beberapa conference diadakan. Dia panggil conference khalifah. Di India diadakan, di Yaman, di Mesir, yang semuanya berakhir dengan kegagalan. Jadi Alamah Iqbal, dia seorang pemikir dan seorang ahli bahasa. Walaupun daripada Pakistan, tetapi keminatannya terhadap seni bahasa Parsi itu, dia banyak menulis syair-syair dia yang merupakan keluh kesah dia terhadap nasib umat Islam di dalam bahasa Parsi. Kena bahasa Parsi keindahan bahasa dia. Ustaz galakkan, kamu dah berada kan dari luar ni, belajar satu lagi bahasa lain itu. Kurang-kurang bahasa Arab lah. Ataupun bahasa Europe-nya lain. Tapi bahasa Arab ni benda banyak asasi. Kalau untuk macam Ustaz di universiti, Ustaz tu kami diwajibkan ambil satu bahasa Europe dan satu bahasa umat Islam. Macam Ustaz saya ambil Jerman dan juga Parsi. Isteri Ustaz dia ambil Turki dan juga apa ni Perancis. Kenapa? Kerana rektor universiti itu cita-cita dia nak melahirkan umat Islam yang polimat. So polimat, yang boleh pelbagai ilmu. Seperti mana Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Biruni. Umat Islam itu kan tidak mengenal apa pembahagian, disiplin kan? Semua mereka kuasai. Dan ini kita telah hilang. Jadi, Al-Alamah Iqbal, kita boleh cari. Dan kat YouTube tak sekena, walaupun dia cakap dalam bahasa Urdu, yang lebih kurang macam lagu Jaiho kan? Aja ini Syami kan? Tak ada usah dia masuk gimnastik untuk buat lagu tu terus rapal lah. Di samping Syair Iqbal lah, Syair Iqbal. Okey, jadi Syair Iqbal banyak yang kamu boleh cari di YouTube. Antara syair yang terkenal dalam Masjid Qurtuba. Ketika dia pergi kat Masjid Qurtuba, dia menangis. Dan dia cuba tuliskan bagaimana keadaan umat Islam di Qurtuba yang satu waktu merupakan empire selama 800 tahun. Akhirnya jatuh. Akhirnya jadi museum. Mungkin I Love Islam boleh buat tour pergi Qurtuba nanti. Macam besar sekali lah. Dan siapa ni? Kemudian dia punya tulisan tentang diri, reflection tentang diri, dia tulis Asrar Khuda. Yang bermaksud rahsia diri. Asrar Khuda. Khuda tu diri. Asrar Khudi. Khuda tu Tuhan. Asrar Khudi. Rahsia diri. Tapi syair dia yang paling meletup sekali, kan? Ialah Shikwat. Shikwat. Shikwat maksudnya pengaduan. Seolah-olah dia ambil daripada, dia berinspirasikan dialog Lenin. Lenin kan tulis buku dialog dia dengan Tuhan. Kan? Yang apa ni, Bhagat Singh baca sebelum dia mati kan? Siapa ni? Dia tulis, Shikwat seolah-olah dia mengadu kat Tuhan. Dia komplain kat Tuhan. Shikwat ni pengaduan ataupun komplain. Dia kata, wahai Tuhan, dia kata, kami orang Islam ni telah berkorbankan nyawa, korbankan harta, korbankan kehidupan demi untuk merobohkan berhala-berhala. Kami robohkan sembahan-sembahan dan kami muliakan namamu. Kami agungkan namamu dari timur sehingga ke barat. Orang yang dulu menyembah berhala kini sujud ke bumi menyembahmu. Tetapi lihat apa yang telah kau lakukan kepada umat Islam. Umat Islam terjajah, umat Islam mundur, umat Islam ketinggalan, umat Islam diserang, umat Islam terhina. Berkata, apakah ini balasanmu terhadap apa yang telah kami lakukan agar namamu dimuliakan di seluruh dunia? Macam mana perasaan kamu bila dengar pengaduan seumpama itu?
macam marah kat Tuhan pula. Macam marah kat Tuhan pula. Mengadu kan? Dan lepas keluar syair tu, beberapa ulama' yang konservatif telah mengkafirkan dia. Batu kafir, Iqbal ni. Ah, dia duduk marah Tuhan lah. Tapi sebenarnya ada seorang kredit. Dia ada syair kedua dia nak keluarkan. Selepas kontroversial syair dia itu semua, dia keluarkan buah dia. Ha, tadi dia keluarkan bunga, dia keluarkan buah dia. Buah dia itu, syair kedua tajuk Jawab Syikwan. Jawab kepada pengaduan. Seolah-olah Tuhan cakap semula kepada orang tu yang buat pengaduan. Dia kata, memang betul. Kau telah korbankan jiwamu. Kau korbankan apa ni, darahmu. Kau berperang, berjihad. Dari utara ke selatan, utara ke selatan, timur dan barat untuk mengagungkan nama Tuhan. Tetapi dia kata, kalau dululah Nimrod yang kau perangi, Fir'aun yang kau perangi, tetapi sekarang Nimrod itu berada di kalangan kau sendiri. Fir'aun itu berada di kalangan kau sendiri. Dan berapa ramai di kalangan kamu yang telah meninggal, yang sudah tidak lagi mengagungkan nama Tuhan. Dan berapa ramai di kalangan kamu yang menjadi berhala, menggantikan berhala yang telah kamu robohkan. Jadi sebenarnya apa nak cerita kat situ? Kritik terhadap keadaan umat Islam itu sendiri. Waktu tak galak kan? Kalau kamu boleh pergi dekat apa ni? Dekat YouTube, cari Syikwat Iqbal dan Jawab Syikwat. Dia agak panjang. Dia cakap bahasa Urdu tapi ada translation bahasa Inggeris. Masa first time baca tu, kita rasa tersentuh. Dan lagi kalau kamu dah dengar explanation macam ni, kita cuba relate kan dengan keadaan umat Islam sekarang ni. Itu dia tulis tahun 1930-an. Bila kita baca subhanallah, saya rasa dan Iqbal lah orang yang mula mengatakan bahawa dia kata umat Islam tidak boleh tidak, kalau ingin maju kembali kena bersatu di atas nama ummah. Tidak boleh lagi mereka ini dipecah-pecahkan, Arab, Parsi, Urdu, Melayu, tidak. Kita kena bersatu di atas nama ummah. Kita hidup sebagai satu ummah, sebagai satu jasad. Apa kaitannya dengan apa ni, tajuk kamar tadi? Dia kalau kamu lihat tajuk itu syair Iqbal dan refleksi terhadap apa yang kamu lakukan pada hari ini. Ustaz tak tahulah, mungkin kamu nampak ala hari ini sonok-sonok datang LDK dengan macam kamu sama dia memboringkan dengan nama-nama pelik-pelik dia bagi kan. Kuyama lah apa kan, Iqbal lah apa lah. Tapi yakinlah yang kamu ini merupakan satu saham yang besar terhadap umat dalam kerangka yang besar. Kamu ni sebahagian daripada, kalau tubuh itu yang sedang lumpuh, seorang sedang lumpuh, paralyzed, dalam keadaan menantikan kesembuhan, tiba-tiba ada hujung jarinya mula terkuit-kuit kan, untuk menandakan bahawa anggota lain juga akan bergerak. Kita lah itu. Kalau waktu kita sedang jatuh, tak sedarkan diri kan, pada waktu itu mata mula terkebil-kebil untuk apa, untuk sedar. Kita lah itu. Dan itulah pandangan kita daripada sudut kamar. Dan Rasulullah telah nampak benda ni sedari awal dulu. Sebab tu dalam sebuah hadis riwayat Imam apa, Imam Ahmad, Rasulullah tersenyum. Habis sahabat kata, "Ya Rasulullah, kenapa tersenyum?" Kan? Rasulullah kata, dia nampak raitu apa ni, raitu ikhwani. Aku ternampak saudara-saudaraku. Jadi sahabat tanya, "Alasna ikhwanakum?" Dia kata, "Bukankah kami ini saudara kamu ya Rasulullah?" Takla la, bal antum ashabi. Tapi kamu ni sahabat-sahabatku. Sahabat tanya lah, siapa? Ikhwan Rasul, siapa? Saudara-saudara Rasul. Dia kata, orang ni, mereka tak pernah nampak aku, tapi mereka hidup dengan memperjuangkan sunnahku. Mereka percaya dengan aku dan mereka ingin meneruskan perjuangan yang aku lakukan. Kita lah itu hari ini. Walaupun di tengah gelojak jahiliah yang berada kat bumi kafir ni, tapi dalam usaha kita yang kecil yang sikit ni, yakinlah rakan-rakan sekalian, dalam kerangka lebih besar, kita lah sedikit tubuh umat yang mula menggelitik-gelitik, bergerak-gerak untuk membangunkan tubuh umat yang keseluruhannya. Dan begitu juga sumbangan kita kepada Malaysia. Kadang orang kata, apalah penting buat gini, lepas kita buat Malaysia naik joget-joget kan. Tak, Ustaz kata pembinaan social capital itu perlu bermula daripada program-program seumpama ini, untuk menyedarkan kita apakah peranan kita kat sini, apakah peranan kita sebagai Muslim, dan apa, bagaimana kita hybridkan di antara kesedaran keagamaan kita dengan kesedaran kita terhadap masyarakat. Tadi kita ada bincang dengan Hafizuddin. Hafizuddin lagi mana member Tanjung Karang ni, doktor? Ini tak ada. Ada berapa orang? Kita bincang tentang apa ni? Bagaimana nak relate apa yang kita belajar. Ada orang belajar biology,
ada orang belajar economic study dan sebagainya. Bagaimana nak relate dengan yang kita bincang tentang ideology? Bagaimana nak relate dengan